Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah kali kedua kita umat muslim diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah bulan suci Ramadan lalu merayakan Idul Fitri di masa pandemi. Kita semua menyadari bahwa suasana Lebaran pasti menyimpan rasa rindu untuk silaturahmi dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua, dengan keluarga, di kampung halaman. Tapi kita masih dihadapkan dengan situasi di mana kita harus menjaga diri dari mobilitas, demi untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi dari keterpaparan COVID-19. Karena itulah perayaan Idul Fitri kali ini diharapkan kita semua tetap bersilaturahmi, tapi memanfaatkan teknologi, mengurangi interaksi langsung yang bersentuhan. Kami ingin warga Jakarta terus istiqomah dalam mematuhi semua peraturan protokol kesehatan agar setiap aspek kehidupan di ibu kota kembali berjalan dengan normal. Alhamdulillah, pada tahun ini kita telah memulai secara perlahan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan di masjid dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami mengapresiasi seluruh masyarakat yang mau berjuang bersama dalam menjalankan protokol kesehatan karena mematuhi aturan dalam menjalankan ibadah saat di luar rumah. Namun, kami kembali mengimbau agar warga tetap berada di rumah, menghindari kerumunan, disiplin menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Semoga Lebaran tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah puasa dan ibadah kita di bulan suci Ramadan benar-benar membawa kita mencapai derajat mutakin. Insya Allah kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang insya Allah dengan kedisiplinannya bisa benar-benar menang dalam menghadapi COVID-19 ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.